Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di video Bukan Balap. Kali ini kita mau, aduh, gimana nih? Kita mau bahas caranya pakai smooth interior kamera atau cockpit kamera ya, kalau di istilah mobil balap, cockpit view. Jadi kalau sebelumnya seperti ini, kalau kita lihat kiri kanan, nah gitu. Begini, jadi seperti ini, smooth ya, nggak bikin pusing. Nah, lihat kiri kanan jadi enak ya. Gimana caranya? Kita langsung saja ya. Untuk link downloadnya ada di deskripsi, silahkan dilihat. Kita langsung buka browser. Nah, sekarang kita sudah berada di website downloadnya ya. Halaman downloadnya namanya Smooth Interior Camera. Teman-teman langsung klik saja bagian ini, download, terus pilih installer ya. Yang ini juga sama sih, kalau yang installer ini caranya pakai yang cara ini, recommended. Kalau yang manual yang bawah ini, cara installnya pakai cara yang bawah ya, karena kita cari yang paling gampangnya aja, yang recommended. Kita pilih yang installer.exe, klik aja, nanti dia otomatis download. Nah, ini hasil downloadnya cukup ringan ya, ringan banget nih, cuma 1 mega, 1,7. Kita ekstrak di sini sesuai tunjuk ya, ekstrak, buka, yes. Nah, karena kita mau install di game ETS Euro Truck Simulator 2, kita checklist yang ini aja ya. Kalau awal-awal biasanya yang dicekel dua-duanya. Kalau teman-teman mau install di ETS, hilangkan checklist yang ATS ya, karena kita cuma butuh yang ETS. Klik next, maaf, aktif, next. Terus sebelumnya biasanya ini kosong nih, teman-teman harus klik browse, terus pilih folder lokasi ETS-nya diinstall ya. Biasanya berada di library ini nih, sim library, sim up, common, baru Euro Truck Simulator pilih ya. Karena saya installnya di D, berarti ada di D. Kalau teman-teman install di C, berarti carinya di C ya. Klik file instalasinya, folder instalasinya, instalasi gamenya. Oke, kemudian klik next, kemudian klik install ya. Nah, ini karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu install lagi. Teman-teman langsung lanjutkan ya. Lanjutkan install. Kalau sudah install, nanti gamenya otomatis aktif sendiri ya, pluginnya. Teman-teman bisa langsung buka gamenya ya. Kita langsung buka gamenya lagi. Nah, di game, kalau misalnya instalasinya berhasil, teman-teman langsung bisa pakai button yang sama ya, sama kayak di interior interface. Nah, untuk mengaturnya, teman-teman tinggal klik tombol delete. Kalau belum mengaturnya dipakai di tombol, tidak masalah. Di sini bisa langsung ngatur key bindingnya ya. Jadi seperti di sini contohnya, lihat ke kiri, lihat ke kanan, look up left, look up right. Itu jadi kalau look left kiri banget, kayak 90 derajat itu, kayak gini. Look right juga sama, hampir 90 derajat. Ya, 90. Kalau look up left, jadi 45 derajatnya di antara itulah. Look up right sama, sebenarnya look up right itu segini, tapi saya nggak pakai, jadinya saya pakai cuman 4, kiri kanan, terus pojok kiri ya, pojok kanan nggak kepake karena butonnya atau tombolnya di sini sudah terbatas di setirnya, jadinya yang saya butuhkan aja, jadi saya nggak perlu butuh-butuh banget ke kanan dikit, bisa pakai mouse. Tapi kalau teman-teman butuh ke kanan 45 derajat,
bisa pakai yang ini ya. Key buttonnya jadi look left, tinggal diklik aja di sini. Defaultnya biasanya, nah defaultnya number ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja kalau mau lihat ke kiri, klik di sini terus pencet tombol yang mau diaturnya. Di sini saya pakai button 12 atau L3 ya kalau salah. Kalau di steering ini Logitech ini. Kanan juga sama R3. Look up left L2 berarti ya. Look front di sana di saya R2. Jadi saya nggak pakai ini nih, buka pride saya nggak pakai. Kalau teman-teman mau pakai silakan. Itu key binding sudah. Sekarang kita ke pengaturan settingnya ya. Nah teman-teman lihat di bagian ini nih, ini dulu nih. Automation speed, ini kecepatannya ya. Di sini saya pakai 300. Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi bisa ditambahkan jadi 500 misalnya. Nah, jadi lebih sigap. Kalau terlalu cepat bisa dikurangi. Apply. Jadi sedikit lambat. Saya di sini masih pakai 300. Ke bawah lagi. Ini animasinya. Kalau saya sendiri nggak kerasa perbedaannya ya. Kalau teman-teman mau lihat sendiri, bedain sendiri silahkan. Kalau di sini saya pakai yang defaultnya isi in out. Selanjutnya ini dari sananya. Nah ini teman-teman bisa mengatur juga kejauhan atau kemiringan lihatnya ya, kayak di sini nih. Look left segini, ini saya pakai minus 0.42. Kalau kurang masih kurang, teman-teman bisa ditambahin. Nah, jadi segini misalnya. Atau terlalu jauh bisa diatur di segini. Kalau saya 0.42 ya, itu cukup. Sangat disarankan eksperimen fiturnya diaktifkan ya. Karena biar kita bisa atur juga angle-nya nih, vertical angle-nya. Jadi kalau misalnya lihat sini minus 140 ya, saya pakainya. Saya kurang nunduk nih di sini. Bisa diturunin. Nah, jadi segini misalnya. Atau kurang lihat ke atas, bisa ditambahin. Begitu ya. Nah, ini kalau auto center itu jadi teman-teman harus buttonnya ditahan ya. Soalnya kalau dilepas, dia langsung balik lagi ke tengah. Kalau nggak mau gitu, matiin auto centernya seperti ini ya. Saya juga matiin. Nah, jangan lupa kalau sudah beres pengaturan, di klik apply. Nah, udah. Kalau udah klik apply, ini jangan lupa on ya. Ini sudah nyala berarti sudah on. Untuk ngilangin plug ini, klik lagi tombol delete. Sip. Nah, cara menghilangkan pluginnya, nonaktifkan fiturnya ya, klik tombol delete, buka plugin, klik tombol off nih. Udah, klik lagi tombol delete, hilangin, langsung balik lagi ke pengaturan awal ya. Kayak gitu, enak banget pokoknya. Ini sangat berguna sekali buat teman-teman, terutama yang sering pakai cockpit view ya, atau interior kamera. Ini benar-benar kesemut banget kan, sorry. Sip, lagi itu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.